Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hotang dan kondok ya. Di sini ada menu hotangnya, hotang kecil, hotang sedang, dan hotang jumbo. Mozzarella kentang dan mozzarella sosis kentang. Kalau kondoknya, kondok kecil, kondok sedang, kondok jumbo, kondok full mozzarella, kondok mozzarella sosis. Dan ada juga yang kondok full mozzarella coklat, full mozzarella green tea, full mozzarella strawberry, full mozzarella tiramisu, dan full mozzarella taro. Ini kondoknya ya, kalau yang full mozzarella rasa ini. Dan harganya mulai dari 8.000. Kalau yang kecil saya jual 8.000, kalau yang hotang, kalau yang sedang saya jual 10.000, kalau yang jumbo saya jual 15.000. Dan kalau yang kondok isiannya tetap sosis, saya yang kecil kasih harga 7.000, 9.000, dan 13.000. Kalau yang booming banyakkan kondoknya sih, kondok yang full mozzarella, ada yang rasa dan juga ada yang pedas manis. Oke teman-teman, ini adalah hasil dari jualan saya. Ini adalah foto hotang dan juga kondok saya. Dan ini juga mozzarellanya yang asli ya, bukan mozzarella KW. Oke teman-teman, dan ini adalah anak kecil ya yang makan, karena ini saya nggak pakai pengawet apapun, jadi aman juga untuk si kecil. Kalau juga lagi pengen nggak jadi masalah ya. Dan juga ini mozzanya asli molor banget ya teman-teman. Kalau kalian pengen coba dan pengen usaha ini, silahkan dicoba resep dari saya di video sebelumnya. Dan ini tuh rasanya enak banget teman-teman, sampai anak kecil ini tuh lihat banget makannya tuh sampai dibawa asik gitu sambil ngeliatin keju mozzarellanya. Dan kalau kalian pengen buka usaha kondok dan juga hotang, kalian juga bisa mencari keju mozzarella yang asli yang molor. Jangan pakai keju yang biasa itu ya, soalnya itu bukan mozzarella sih, karena keju biasa. Dan alhamdulillah saya jualan ini tuh udah hampir 2 tahun ya. Kalau ke 2022 ini sudah masuk 2 tahun lebih teman. Dan alhamdulillah jajanan Korea ini tetap sekarang masih viral ya, masih viral banget. Gak tahu ya kalau udah pergantian tahun ini, kalau tahun 2022 semoga aja makin viral. Dan alhamdulillah saya usaha ini alhamdulillah lancar ya teman-teman. Ya, oke, sekian dulu video dari saya. Saya sampaikan banyak terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.